di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Selain desa rawan banjir di daerah pinggiran sungai, juga terdapat sejumlah desa yang rawan banjir ketika terjadi hujan deras dengan durasi yang lama. Pemerintah Kecamatan Jambi Luar Kota telah melakukan pemetaan di mana terdapat sejumlah desa rawan banjir karena berada di pinggiran Sungai Batanghari. Dan ada juga beberapa desa yang menjadi rawan banjir apabila diguyur hujan dengan intensitas lebat. Dijelaskan oleh Camat Jambi Luar Kota Soeharto bahwa daerah rawan banjir di Kecamatan Jaluko ini berada di bibir Sungai Batanghari seperti di Desa Pematang Jering, Penyengat Olak, Senaung, Mendalo Laut, Sarang Burung, Rengas Bandung, dan Kedemangan. Sementara itu, untuk daerah rawan banjir yang disebabkan oleh intensitas hujan tinggi dalam waktu 2-3 jam, yaitu ada di Desa Mendalo Darat, tepatnya di Perumahan Karya Mandiri RT3, Perumahan Kembar Lestari RT28, Perumahan Masurai 29, Perumahan Mendalo Hill RT31 dan RT32. Kemudian Desa Pematang Gajah yaitu Perumahan Namura Indah dari RT8 sampai RT11. Dan yang terakhir di Desa Simpang Sungai Duren RT2, 3 dan RT5. Kemudian di sini akibat curah hujan yang mungkin sekitar 2 atau 3 jam, itu yang sering banjir itu di Desa Mendalo Darat, itu di Perumahan Karya Mandiri RT03, Rumah Kembar Lestari RT28, Perumahan Masurai di RT29, yang terakhir Perumahan Mendalo Hill di RT31 dan RT32. Kemudian untuk Desa Pematang Gajah, di sini di Perumahan Namura Indah, itu dari RT08, RT09, RT010, dan RT011. Kemudian di Desa Sungai Simpang, Sungai Duren, itu di RT2, 3, dan 5. Terkait hal ini, masyarakat dan pemerintah setempat secara bersama-sama diminta untuk lebih aktif mengecek dan membersihkan drainase atau saluran pembuangan air agar tidak tersumbat sebagai upaya pencegahan banjir saat turun hujan. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.